Yo, what's up guys, welcome with me and all of here, and we are here. Okay, jadi hari ini setelah berlibur tanggal 9, tanggal 10, sekarang sudah tanggal 11. Jadi ini hari Senin. Ya, jadi kita kedatangan galannya Om Rudy lagi. Mau kita sebenarnya dari body kita sendiri, waktu dia pertama kali datang tuh dia pengen seperti si baby. Jadi sekarang body kitnya udah, gayanya sudah. Sekarang berarti tinggal dia mau eksosnya aja, suaranya mau disamain dengan baby. Jadi ini kita lagi custom muffler ya, biar sama dengan baby. Ya jadi untuk sebelum masuk ke topiknya, kita mau minta kalian untuk biasa follow Instagram kita dulu. Ada di Art Konsep, Art Garantesa, Art Premium, Art Industry, dan yang terakhir adalah body teman kita dari art.cyber. Ya, jadi di follow dulu Instagram kita, jangan lupa di subscribe dulu channel kita di bawah kanan komputer kalian, lalu dinyalain juga tombol loncengnya, jadi kalian tidak ketinggalan info-info dari kita. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke topiknya. Yuk, kita masuk ke dalam. Ya, jadi itu si Galen, bukan ini Galen Alvin, si merah. Ya, jadi ini lagi ada project, kuingin lagi dicopotin. Lalu ya bumper lagi dicopotin, grill lagi dicopotin. Tunggu ya, nanti ada cyber keren yang akan tampil dengan menggunakan body kit kita, Galen keren. Nanti tungguin aja, makanya di follow juga Instagram kita. Yuk kita langsung ke mobil aja. Ya ini dia Galennya Om Rudy. Ya ini lagi dimasukin ke lift dulu. Nah ini kita muter dulu deh sedikit. Ya jadi ini gue mau sharing ke kalian juga, mau infoin ke kalian juga bahwa kalau kalian sedang ada pengelasan atau pokoknya yang menggunakan las seperti itu, toilet itu, nah itu kalian sebaiknya copot kaki karena untuk menghindari konsleting. Jadi oke, dicopot dulu. Jadi informasi buat kalian, ini kalian yang Om Rudy. Nah kita lihat yuk sudah seperti apa. Jadi sebelumnya tadi pagi gue udah sempet tagging buat kalian, jadi ini cuplikannya. Ya guys, ini dia knalpotnya. Jadi dia mau diganti pakai HKS High Power. Ya ini ori ya, cuman buatnya universal, tapi ini HKS ori. Kita lihat dulu, ini HKS High Power, bisa dilihat sendiri. Nah ini ori, jadi gimana, apakah si Galennya Om Rudy ini suara bisa mirip si baby? Kenapa gitu ya, pada mirip si baby? Apakah baby itu benar-benar ikonik seperti itu? Ya jadi ini kita mau coba pasang. Nanti si saringan tengahnya itu dibuang, yang itu tuh. Nah nanti mau kita buang, lalu yang ujungnya nanti kita ganti pakai HKS High Power. Yeah, I was in the dark looking for somebody.
dihitung dari tengah, disisain satu. Sisanya ini harusnya, ini bagian yang stainless yang baru kita bikin ini harusnya ada saringan. Jadi dia nggak mau di custom semua, tapi mau dibuang aja di bagian yang si ada saringan ya. Jadi mau kita geblasin aja, soalnya gimana mirip nggak, nah just for info. Jadi kalau si baby ini, knalpotnya itu menggunakan G-Ready. Kalau baby menggunakan knalpot G-Ready, ini si baby ini. Jadi videonya seperti ini. Ya sementara Galani Amrudi itu menggunakan knalpot HKS yang universal gitu guys, jadi langsung lanjut aja prosesnya kayak gimana, ikutin terus. Ya jadi mungkin segitu dulu aja dari gua, dari kita-kita semua yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Jadi Galani Amrudi ya sudah so-so lah mirip dengan punya Open, cuman ya tetap aja beda muffler tip, ujungnya beda, yang satu pakai G-Ready yang satu pakai HKS, tetap beda, cuman ya padatnya udah sama suaranya ya, cuman beda karakter sih ya tetap aja. Jadi ya mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan dari vlog hari ini udah capek banget, yang lain lagi pada ya itu di sebelah. Nah, pokoknya itu project kita nggak boleh kalian tahu dulu nanti, makanya di follow di Instagram kita, nanti ada semua di Instagram kita, jadi di follow dulu Instagramnya. Pengen lagi ada 5 ya, di follow dulu, ada di sini. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Cukup sekian, thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Okay, you have tonight.